luar biasa Habib Lutfi pengaruhnya. Lawang istana be bisa nggo jag-jagan jadi one team press. Yo. Masyaallah. Meh bayar lang kiai imat ya wis. Waduh jan mangane jan. Itu pahlawan betul itu kiai imat. Iya makanya jan. Saya ikut anu banget lah. Jan. Itu cicitnya Mbah Nawawi sih saya percaya iya. Lah. Tesis itu saya. Iya. Lah alhamdulillah kok tebu ireng jan steril loh. Sebelum berjamaah lah yang jelas. Iya, talahu. Tapi para wani merek tebu ireng. Iya lah wani ya benar mungkin basimnya itu. Iya basimnya. Tapi kenyataannya ya makanya saya tambahin sama sampean yang sudah pengalaman di bidang ya. Itu. Pengalamannya dari masyarakat ini keluhan lah ya keluhan lah. Aduh, ternyata cucu saya sudah nggak mau ngaji. Tapi ya kalau ada solawatan ini udah ikut kesana grupnya. Nah, gara-gara solawatan ini cucu saya sudah nggak mau ngaji. Ini keluhan masyarakat lo ya. Iya. Yang kedua. Jadi pecinta-pecinta solawatan habaib itu kan rata-rata tidak punya jamaah, Mas. Iya. Tidak punya jamaah, contoh ya. Ada seorang habib. Ada satu sih di Cilacap. Nah lalu aslinya Wonosobo di sini itu menggerakkan jamaah-jamaah musola. Jamaah-jamaah masjid yang ditarik untuk berlatih kejeringan lah katakan seperti itu. Nah kemudian pakainya simtuturor. Nah berarti kan dia bisa viral karena narik jamaah-jamaahnya musola dan masjid itu yang akhirnya juga sudah tidak senang haji. Yang ketiga Mas, ya. Gus Indah pernah menyatakan bahwa waduh yeah, bocah-bocahku santrinya maksudnya santrinya gimana santriku ya orang-orang bocah-bocahku itu anak solawat mesti pring bocah orang-anak bodoh marinti ternyata pada solawatan. Nah, ini berarti kan sangat-sangat apa ya mewarnai apa ya nyolit arani mewarnai solawatan seperti itu dampaknya luar biasa jadi pecah pada orang sedang ngaji kayak gitu loh Mas. Iya iya. Nah, kemudian di sini sudah sampai mendirikan di Cilacap Kotip ini kota mendirikan gedung solawat termasuk tanahnya juga sudah diwakafkan 86 bin apa ya untuk gedung solawat bangunnya ya miliar yang urunan orang NU yang jelas ya habib dulu. Nah ini yang jelas saya memberikan ya komentar lah bukan nasihat bukan fatwa bukan apa sudah sekarang daripada bocah-bocah pada pola senang aja ya satu tahun ini 24 awal Januari apa ya lagi sekarang berjajinan saya kayak gitu karena saya sebagai rois surya di MWC Cilacap Utara jadi saya menginstruksikan supaya berjajin kembali tapi ya tetap Mas kalau ada solawatan kayak gitu itu rame banget dan ini berarti kita sudah kecolongan jadi katakan jamaahnya itu sudah apa ya menjadi muhibin. Nah ini bagaimana caranya menghadapi tantangan seperti ini walaupun sebagian kiai tetap pro sama Gus Kiai Imaduddin sebagian masih pro kepada habaib yang terakhir ini ya kata bayunya ini biar jelas saya itu habib yang turunan Rasulullah dengan habib yang Pak Alawi itu undangnya tetap habib apa ada istilah syarif ada istilah sayyid gitu loh artinya kalau yang dari Rasulullah Hasan katanya syarif kalau yang dari Husain katanya sayyid nah ini yang benar mana itu ada supaya memang seperti itu karena, ya
Tapi rata-rata yang dipanggil syarif itu yang menjadi raja atau penguasa. Yang ulama ya, disebutnya sayyid. Seperti Sayyid Maliki, gurunya Mbak Hasim. Lah, ya. Tapi di sini Syarif Hidayatullah karena jadi raja gitu loh. Kalau Syarif dan Sayyid rata-rata itu membumi terus menjadi orang lokal seperti di Maroko membikin Al-Idrisi gitu loh. Di sini bahkan mendirikan raja kerajaan-kerajaan menjadi Tubagus, menjadi Ajengan dan lain sebagainya. Tapi kalau Habib semuanya yang bergelar Habib itu bukan keturunan Nabi. Oh, gitu. Iya. Ya sohe. Kan saya juga nggak berani ngomong sembarangan. Iya maksudnya, saya kan tabayun mas. Iya iya. Sampean penjenengan itu sudah menjiwai di bidang itu, Bu. Saya pelajari dari YouTube yang ada. Nah, ini ditegaskan mas. Jadi di Indonesia itu katakan seperti iya. Mungkin ya, tidak ada Habib. Yang ada adalah Sayyid. Iya. Misalnya kayak gitu penegasannya. Jadi ini masalahnya kan masih ada Habib-Habib modal ya. Ngampok non sewu ya. Non sewu. Ya realitanya begitu. Iya realitanya begitu. Lah ini aku kak untuk dia masalahnya. Iya. Ngopi orang ngopi. Ngopi. Iya. Nah itu misalkan Habib Lutfi itu sudah kayaknya pamornya luar biasa. Lah kok tadi ada muncul seperti itu loh pagi itu loh. Itu gimana mengantisipasinya? Ya kita kewajiban hanya menyampaikan bahwa Habib itu palsu sebagai keturunan Nabi. Sekalian ya di tirakati lah masyarakat di Fatihai karena memang ya, sudah ratusan tahun nah, ini nanti untuk istilahnya menimpas ya surakati itu ya. Itu caranya gimana mas? Iya caranya menjelaskan ya maksudnya biar ada istilahnya apa ya merilis lah ya. Iya merilis. Apa? Ya memang kan orang siapa sih yang nggak percaya dengan Habib Lutfi waktu itu? Kemarin di Chatman lah. Tahu-tahu bikin ya, yayasan sendiri. Sekarang kan udah dicoret oleh PPNU. Iya. Jadi memang luar biasa Habib Lutfi pengaruhnya. Leung istana bisa nggak jag-jagan. Jadi one team press. Yo. Masya Allah. Meh bayar langak ya imat ya wis. Waduh jan makanya jan itu pahlawan betul itu kayak imat. Iya makanya jan saya ikut anu banget lah jan. Itu cicitnya Mbah Nawawi sih saya percaya iya. Lah. Tesis itu saya. Iya. Alhamdulillah kok tebu ireng jangan steril loh. Belum berjamah lah yang jelas. Iya, talahawu. Habib ora wani merek tebu ireng. Iya ora wani ya benar mungkin basimnya itu. Iya basimnya. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyyi. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa alafu minkum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.